Halo semua, selamat bertemu kembali. Untuk kali ini saya akan berkongsi sama ada Anda adalah orang optimis ataupun pesimis. Oke, jom saya akan bawa kita untuk menilai kembali, melihat kembali sama ada kita ini seorang yang berpersonaliti optimis ataupun pesimis. Oke, jom. Optimis ataupun pesimis seseorang itu saya bawa dari konteks yang lebih mudah ya untuk kita pahami sebagai keperluan ataupun kegunaan dalam kehidupan seharian kita. Okay, normally selalunya bila ada hal-hal yang baik semua orang suka, sama ada orang itu pesimis ataupun optimis, dia tetap akan menyukai peristiwa ataupun hal-hal yang baik. Ya, pemikiran mereka akan semua positif dan sebagainya, ya. Tetapi bila kita menerima keputusan ataupun berita yang buruk, di sinilah lalu ada perubahan, di sinilah akan ada perbezaan yang ketara sama ada seseorang itu adalah seorang yang optimis ataupun pesimis. Okay, jom kita dengar apa yang kita boleh katakan tentang optimis dan pesimis. Contohnya, kalau seseorang itu gagal, orang optimis, dia akan berkata, okay, tidak apa, saya gagal, tetapi saya ada rancangan lain lagi. Okay, saya ada keputusan yang lain lagi untuk buat. Manakala orang pesimis pula, dia akan berkata bahawa, oh habislah, saya tidak ada rancangan lagi, inilah akhir dari segalanya. Okay, agak-agak apa optimis dan apa pesimis? Agak-agak anda berada di mana? Okey, jom kita lanjutkan. Okey, bila ada kegagalan, orang optimis akan melihat itu sebagai satu peluang untuk mencipta kembali. Okey, satu peluang untuk belajar kembali, satu peluang untuk membina kesilapan yang lama itu menjadi lebih baik. Ya, dia akan belajar dari kesalahan yang lepas. Ini orang optimis. Manakala orang pesimis ialah bila dia menerima kegagalan, itu adalah akhir dari segalanya. Dan dia akan kata, oh saya akan selalu gagal, saya akan selalu buat silap, so macam tak gunalah. Nah, itu pemikiran orang pesimis. Kemudian orang optimis pula akan berkata, okay, saya bangga sebab saya dah cuba. Ya, saya bangga sebab saya dah cuba, saya bangga sebab saya melalui proses-prosesnya dan saya belajar banyak perkara. Manakala orang pesimis akan berkata, saya selalu gagal dan saya sudah letih menghadapi semuanya dan saya tak mau lagi, saya dah fed up. So, mungkin itu adalah kata-kata yang selalu kita dengar dari seorang pesimis. Okay, jom. Saya ada 8 soalan di sini untuk kita jawab. Okay, sama ada nanti kita akan tahu sama ada kita ini orang optimis ataupun pesimis. Okay, kita tick ataupun buat catatan betul ataupun tidak saja dari 8 soalan ini. Okay, saya bacakan yang pertama. Okay, saya suka mengenang perkara-perkara indah masa lalu. Betul ataupun tidak? Itu soalan yang pertama. Saya suka mengenang perkara-perkara indah masa lalu. Betul atau tidak? Soalan kedua. Saya memandang masa depan dengan penuh harapan. Saya memandang masa depan dengan penuh harapan. Betul ataupun tidak? Yang ketiga, saya cenderung melihat sisi-sisi positif setiap perkara. Saya cenderung melihat sisi-sisi positif setiap perkara. Betul ataupun tidak? Okey, yang keempat, ianya elok untuk menyuntik sedikit kelucuan dalam suasana yang menyedihkan. Ia elok untuk menyuntik sedikit kelucuan dalam suasana yang menyedihkan. Betul ataupun tidak? Contohnya, suasana yang sedih, muram, tiba-tiba dia buat lawak sedikit. Okay, sebab dia kata, it's okay untuk ada hal-hal yang melucukan. Ya, sebab dia nak tune up situasi itu. Yang kelima, keadaan saya pada masa lampau cukup malang. Keadaan saya pada masa lampau cukup malang. Betul ataupun tidak? Okay. Yang keenam, saya tidak bertuah. Saya tidak bertuah. Yang ketujuh, saya membawa sial kepada semua orang. Saya membawa sial kepada semua orang. Dan yang terakhir, yang kelapan, iaitu
ianya lebih selamat untuk mencurigai orang lain. It is okay, ya. Ia lebih selamat untuk mencurigai orang lain. Okay, apa jawapan anda? Betul ataupun tidak? Okay, jom kita semak. So, dari 8 soalan itu tadi, berikan satu mata kepada setiap yang betul dalam pernyataan 1 sehingga 4. Okay, kalau kita dapat betul, kita letakkan satu markah. Ya, yang tidak tu tak payah buat apa-apalah. Okay, kita tengok jawapan kita tadi. Kalau dia betul, kita beri satu markah. Okay, satu markah juga kalau betul dalam pernyataan soalan 5 hingga 8 tadi. Ya, dari soalan 5 hingga 8 kita tengok jawapan kita tu betul. Okay, kita letak satu markah. Ya. Contohnya dari nombor 1 sampai yang ke 8 kita tengok yang betul tu kita beri satu markah. Okey, dari 1 sampai 8 mungkin kita dapat 6, mungkin kita dapat 5, 4 dan sebagainya. Okey. Seterusnya interpretasi. Ya, kalau 0 sehingga 2 mata maknanya anda seorang yang pesimis. Okey, pesimis tadi seperti yang kita baca di peringkat awal dia, dia mungkin melihat kegagalan. Oh, saya ini tak okey, saya ini tak ada harapan lagi, saya lah gagal, I'm nothing. Okey, manakala orang optimis ialah dia tetap melihat ada peluang, dia bersikap positif, dia tengok ada pengharapan, dia ada kepercayaan lagi untuk buat benda-benda yang baru. Walaupun dia gagal, walaupun dia menghadapi kesukaran dan sebagainya, dia tetap ada satu semangat, keinginan, okey, yang luar biasa untuk menjadi lebih baik. Okey, itu beza dia, optimis dan pesimis. 3 hingga 4 markah cenderung bersikap pesimis. Okey, cenderung bersikap pesimis. 5 hingga 6 mata cenderung bersikap optimis. 5 hingga 6 cenderung optimis. Manakala 7 hingga 8 disahkan optimis. Okey, para pendengar, setelah menjawab 8 soalan ini dan kita tahu apa dia optimis dan pesimis, apa kita ini berada di kategori yang mana? Sama ada kita ini optimis, which is senang cerita sesuatu yang positif, respon yang positif, ataupun kita ini seorang yang pesimis, sentiasa memberi ataupun melihat pelbagai perkara dari aspek yang negatif. Okey, so kita dah dapat jawapan kita tadi, sama ada dari 0 sehingga 8 dan sebagainya, kita tahu. So, message saya di sini ialah, andai kata kita agak keterlaluan, ya, pesimis, mari pada hari ini kita cuba bina satu sikap, satu tingkah laku, satu karakter yang baru untuk mengubah corak pemikiran kita, untuk mengubah tingkah laku kita menjadi lebih baik, menjadi lebih suportif, menjadi lebih pemberi motivasi kepada orang di luar sana. Sebab kalau kita terlalu negatif, terlalu pesimis dan sebagainya, mungkin orang lain juga tidak berasa senang untuk bergaul, berkawan dengan kita. Okay, so mudah-mudahan dengan sedikit input ini kita kenal siapa kita, bukan untuk terus menegakkan bahwa saya inilah seorang yang pesimis, saya ini teruk. No, we have to change. Kalau kita ini optimis, mungkin kita boleh stabilkan juga untuk melihat kembali bagaimana hal sebegini, pembelajaran pada hari ini akan membawa kita untuk membantu orang-orang di luar sana. So guys, thank you very much. Stay tune dalam channel ini untuk mendapatkan lebih input-input yang menarik pada masa akan datang. See you guys. Thank you.